Setelah menemukan jenazah korban, polisi kemudian bergerak cepat menangkap pelaku yang tak lain adalah teman dekat korban. Pelaku berinisial MS yang masih diduduk di bangku sekolah menengah atas ini terpaksa dihadiahi timah panas oleh polisi karena berupaya melarikan diri saat diminta menunjukkan lokasi kejadian. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengakui telah menghabisi nyawa korban Auzia Umi Detra dengan cara memukul bagian belakang kepala korban menggunakan martil. Kemudian jasad korban ditinggalkan pelaku di lokasi kejadian yang jauh dari pemukiman warga. Motif pembunuhan sendiri dilakukan karena pelaku terdesak membayar uang indekos dan kebutuhan sehari-hari. Bahwa pelaku ini hanya dilatar belakangi dari ketidakpunya uang. Gitu loh, dia sekolah di sini, orang tuanya di tempat yang jauh, tidak punya uang untuk kos, beberapa bulan menunggak. Dia juga tidak punya handphone. Nah, pada saat tetangganya menjelaskan bahwa dia tidak punya handphone, namun siapa? Ya, kami mengarah ke sana. Ya, kemudian sudah terjual tapi. Nah, kemudian tiba-tiba si tetangga juga mengatakan, kos sudah terbayar. Nah, dari mana dia? Tiba-tiba sudah tidak bisa mengelak lagi. Kini polisi tengah mendalami kasus ini dan mengungkap apakah ada keterlibatan pihak lain. Pelaku sendiri terancam hukuman mencapai 20 tahun penjara. Gilang Triwisono, Kompas TV, Bengkulu.